Kebakaran lahan dan hutan di Riau masih terus berlangsung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD masing-masing kabupaten telah berupaya keras untuk memadamkan api di lahan perkebunan dan hutan. BPBD Kabupaten Siak menurunkan 10 personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api di Kecamatan Dayun. Menurut data BPBD Kabupaten Siak, lahan yang sudah terbakar mencapai 2.000 hektar dari total 5.000 lahan yang terbakar di Riau. Terdiri dari lahan masyarakat dan milik perusahaan. Selain itu, tidak ada satupun pemilik lahan yang mengambil bagian dalam pemadaman api. Ketidakpedulian mereka mengakibatkan kebakaran meluas dan menciptakan kabut asap tebal. Dari awal, kebetulan juga kabit sendiri ke PIPSI kami. Dari awal kita udah minta kerjaan juga. Kan istilahnya, kita atlet gitu kan. Butuh pekerjaan juga, Pak. Jadi kebetulan kerja ini misalnya cocok gitu, Pak. Bersama kami gitu. Potong-potong, selang-potong, selang-selang, potong. Penutan tangan.